mendekat, haluan kapal sudah mulai memasuki jembatan Batu Rusa. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or an... Panduan Pangkal Balam Lintas Armada Nusantara Bangkit. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Bang. Ada informasi buat lintas, Bang? Pokoknya 11.00. Sama-sama lintas. Sibuk jangkar, guys. Jadi kita akan masuk ke pelabuhan. Tuh. Ambil antrian. Ini kapal-kapal langganan yang masuk ke Pangkal Balam ini. Amazing Grace pasti ketemu setiap pergi ke Pangkal Balam. Ini kita perjalanan dari Hobe menuju Sungai Batu Rusa. Jembatannya di sana. Nanti kalau sudah dekat, saya video lagi. Kita menunggu motor Pandu. Ini akan Pandu yang membawa kita masuk ke pelabuhan. Hey, setelah sekian lama, hampir kurang lebih 3 bulan kita nggak masuk Pangkal Balam, akhirnya hari ini masuk lagi. Ini tim week-week. Tim week-week. Oke. Proses memasuki proses ngolong jembatan Batu Rusa, jembatan Batu Rusa Pangkal Balam. Ini progres atau update dari pelabuhan baru. Jadi rencana akan dibangun sudah mulai, bisa dibilang berapa persen lah ya, mungkin sekitar 20-30% pelabuhan baru. Jadi nanti akan beberapa kapal akan bersandar di sini. Cuman kapan rampungnya belum tahu pastinya. Penampakannya seperti ini. Nah, jadi mungkin modelnya kolam, entah mungkin sandarnya kiri kanan atau bagaimana, nanti kita akan lihat setelah ada wajahnya lah. Paling tidak berapa persen mungkin baru kelihatan muka pelabuhannya. Nah, begini penampakannya kalau dari alur masuk ke Sungai Batu Rusa. Jadi penampakan progres pelabuhan seperti itu, teman-teman. Ini salah satu dok-dokan atau galangan yang ada di dekat jembatan. Sebenarnya cukup berbahaya, langsung hanya beberapa meter saja dengan jembatan Batu Rusa. Mudah-mudahan tidak pernah ada insiden lah ya. Sebenarnya ini sangat berbahaya, guys. Ingin mendekat, haluan kapal sudah mulai memasuki jembatan Batu Rusa. Jadi, kalau masuk di sini harus benar-benar hati-hati dan menjaga jarak, memperhatikan arus dan kekuatan angin tentunya. Kadang-kadang kalau kapal kosong, angin kencang, tidak diizinkan keluar juga. Oke, nanti kita update terus sampai ke dalam, guys. Baru kayaknya ini, belum pernah lihat saya ini. Jadi kalau teman-teman mau berlibur boleh nih. Sudah ada tempat-tempat nongkrong di pantai di bawah jembatan Batu Rusa. Nah, ini kita sudah sandar di kapal yang sedang bersandar untuk menunggu antrian. Jadi seperti ini adalah hal-hal yang paling ditunggu. Kalau berlabuh di sana sangat membosankan. Kalau nempel di kapal orang dan bisa turun ke darat kan agak mendingan. Jadi bisa kopdar atau jalan-jalan, tergantung dompet masing-masing, guys. Oke, sekian dulu kegiatan kita hari ini. Nanti untuk besok kita update lagi kegiatan bongkar sampai kita berangkat lagi.